cek. Oh itu. Aman? Tes. Aku cek satu. Mau cek semua? Megang ini aman? Oke. Ini aman? Oke. Yang ini aman? Oke. Ya, selamat pagi teman-teman semua, baik yang saat ini berada di ruangan berkumpul di Jakarta maupun di Makassar, maupun juga teman-teman yang bergabung secara online. Selamat datang di kegiatan hari ini. Hari ini kita akan melakukan roundtable discussions untuk mendiskusikan rekomendasi kebijakan perubahan iklim responsif gender yang akan melibatkan juga beberapa pihak pada hari ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan dengan Aksi untuk Keadilan Gender, Sosial, dan Ekologi, sehubungan juga dengan sebuah proyek yang dinamakan GUCI, yaitu adalah atau kepanjangannya Gender into Urban Climate Change Initiative. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman di sini. Diharapkan dari konfirmasi itu ada kawan-kawan dari masyarakat perempuan komunitas di Jakarta, di Makassar, di Jember maupun juga di Yogyakarta. Selamat datang juga kepada kawan-kawan dari masyarakat sipil atau NGO, pemerhati isu perempuan, isu iklim dan lain sebagainya. Selamat datang juga pemerintah, beberapa instansi dari tingkat nasional maupun juga provinsi dan juga pemerintah kota yang memang sudah mengkonfirmasi hadir dalam acara hari ini. Dan akan menjadi beberapa juga akan menjadi penanggap nantinya. Sebagai informasi bahwa kami yang berkumpul di sini di Jakarta di Tebet juga sudah melakukan tes antigen, sehingga ini untuk meyakinkan teman-teman semua juga ada protokol kesehatan yang memang kita berlakukan, sehingga kegiatan ini diselenggarakan secara aman dengan mengantisipasi untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Sekali lagi bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Aksi dan Solidaritas Perempuan. Kami juga tergabung di dalam sebuah proyek bersama dengan teman-teman di negara lainnya, gitu. Ada kawan-kawan dari India, Meksiko, Jerman, dan juga di Afrika Selatan. Jadi GUCI sendiri juga di Indonesia melakukan percontohan di beberapa kota. Sejak 2016, proyek ini dilakukan di Jakarta dan di Makassar, kemudian diperluas pada tahun 2018, itu di Jogja dan Jember, dan sejak tahun 2020 kita juga melakukan kajian terkait kebijakan nasional perubahan iklim. GUCI sendiri punya beberapa tujuan sebagai sebuah proyek, terutama untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama miskin perkotaan, dan perempuan di dalam pengambilan keputusan mengenai dampak maupun respon perubahan iklim. Sekaligus juga melalui proyek ini kita mengeksplorasi pilihan-pilihan, opsi-opsi untuk mengintegrasikan aspek gender dan sosial ke dalam kebijakan perubahan iklim perkotaan. Yang lainnya juga kita ingin membangun kapasitas gender dan perubahan iklim di antara pembuat kebijakan, praktisi maupun juga pemerhati masalah perubahan iklim perkotaan. Selain itu, sebagai sebuah kontribusi terhadap perbaikan kebijakan,
Melalui proyek ini kami juga menyusun rekomendasi kebijakan iklim perkotaan yang responsif gender. Nah, yang menarik sebenarnya dari proyek ini, karena memang ini sebenarnya proyeknya basisnya atau diawali dengan penelitian, adalah sebuah metode yang kita gunakan yang dinamakan GAMA atau Gender Assessment and Monitoring of Mitigation and Adaptation, atau kalau kami kalau diterjemahkan menjadi kajian dampak gender serta pemantauan mitigasi dan adaptasi. Ini dikembangkan oleh Gender CC, salah satu mitra kami yang di dalam Gucci, sebuah organisasi di Jerman. Jadi ini adalah metode untuk mengkaji sejauh mana sebenarnya perspektif gender telah terintegrasi dalam kebijakan, program, maupun juga aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di perkotaan. Ada beberapa tahap, karena memang kita melakukan itu sejak 2016, dimulai dengan mengumpulkan informasi awal, melakukan studi literatur mengenai seperti apa kondisi terkini terkait kebijakan iklim di nasional maupun di perkotaan, dan juga melihat struktur pengambilan keputusan kota dan mengidentifikasi respon iklim di tingkat perkotaan. Setelah itu, tahap keduanya yang dinamakan GAMA 1, jadi mulai menganalisis dengan apa namanya kebijakan-kebijakan yang ada, dan juga melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah kota, sehingga untuk melihat sebenarnya sejauh mana sistem atau lembaga yang ada di perkotaan di tingkat kota itu sebenarnya mampu menangani perubahan iklim, dan kemudian sejauh mana sebenarnya dimensi gender atau perspektif gender itu juga sudah dilihat, apakah prosesnya inklusif atau apakah ada pendekatan yang memang sudah tersedia di tingkat pemerintah kota untuk mengatasi persoalan perubahan iklim tersebut. Kemudian di tahap berikutnya juga ada kajian terkait gender secara kualitatif, melihat kebijakan dan tindakan apa yang direncanakan atau dilaksanakan oleh kota, terus apakah ada kesenjangan gender, kesenjangan menurut perspektif gender, dan juga langkah-langkah kebijakan yang menjadi prioritas utama menurut perspektif gender. Kemudian tahap berikutnya kita melihat melihat adanya proyek ataupun juga aksi secara lebih dalam, aksi iklim perkotaan yang relevan gitu ya, dan kemudian melihat dampak gender dari aksi tersebut. Jadi nanti akan ada beberapa peneliti juga yang memaparkan, mempresentasikan beberapa aksi-aksi yang secara mendalam kita kaji melalui tahap keempat ini atau GAMA 3, dan juga selanjutnya tahap berikutnya adalah menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi dengan mengidentifikasi beberapa masalah utama yang ditemui dan mengembangkan rekomendasi untuk kebijakan, baik itu kebijakan itu responsif gender maupun juga sebenarnya melihat persoalan adaptasi ataupun gap yang ada dalam mengatasi perubahan iklim, baik adaptasi maupun mitigasi tersebut. Nah, jadi memang kami merasa bahwa temuan ataupun proses yang sudah berjalan sejak 2016 ini menjadi satu pembelajaran yang penting. Berikut rekomendasi-rekomendasi yang memang dihasilkan, sehingga penting untuk disampaikan kepada sejumlah pihak, terutama kepada pemerintah, pemerintah kota juga, dan juga kepada teman-teman masyarakat sipil, praktisi, ataupun juga kepada masyarakat secara atau komunitas yang selama ini juga terdampak, paling terdampak dari perubahan iklim maupun aksi dan kebijakan iklim itu sendiri. Karena itu hari ini sudah hadir bersama kita teman-teman peneliti, baik itu peneliti di nasional maupun juga peneliti di kota, empat kota yang tadi disebutkan, ada Jakarta, Makassar, Yogyakarta, dan Jember. Dan juga harapannya sudah ada teman-teman penanggap dari pemerintah, dari praktisi atau akademisi, maupun dari teman-teman NGO. Jadi sekali lagi terima kasih untuk waktu, energi, dan kesediaan teman-teman bergabung di acara hari ini. Kami sangat berharap mendapatkan banyak masukan, mendapatkan penguatan terhadap rekomendasi dan temuan yang kami dapatkan, sehingga proyek ini juga bisa menjadi semakin relevan dan bisa menjadi rekomendasi penting untuk langkah-langkah ke depan. Saya akan langsung meminta Mbak Titi. Oh, oke. Perkenalkan. Oke, sebelumnya saya mohon maaf tadi tidak memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Nur Anissa Yura. Saya adalah Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan. Saya akan langsung mengundang Mbak Titi Suntoro dari Aksi
Langsung memperkenalkan diri sendiri juga ya Mbak ya, dan juga memperkenalkan narasumber yang nanti akan langsung memaparkan soal hasil penelitian. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ca, Dinda, atas memperkenalkan saya dalam pertemuan ini. Jadi sudah dijelaskan, saya menjadi moderator untuk sesi penanggapan terhadap hal-hal yang ditemui oleh teman-teman peneliti, demikian juga usulan-usulan yang mereka sampaikan untuk memperbaiki situasi perubahan iklim, kebijakan perubahan iklim maupun program-program dan aksinya, sehingga masyarakat di Indonesia dan juga pemerintah siap menghadapi perubahan iklim, berkontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca, dan ketika berlangsung makin situasi makin sulit, kita tahu apa yang perlu kita kerjakan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Dinda, penelitian kajian gender untuk perspektif perubahan iklim dan programnya dilakukan di tingkat nasional dan 4 kota. Dan untuk alur yang akan kita lakukan adalah masing-masing tim peneliti akan menyampaikan usulannya selama 7 menit. Jadi nanti kalau sudah 5 menit pertama, saya akan informasikan dengan ting-ting bahwa hanya tinggal 2 menit lagi untuk meneruskan pembicaraannya, dan kalau ada 1 artinya waktu sisa 10 detik. Nah, ini berlaku juga untuk teman-teman yang ada mengikuti acara ini di kota masing-masing. Untuk penanggap aturannya akan sama, tapi itu nanti saja. Jadi untuk pertama, waktu akan saya serahkan nanti pada tim pembicara. Kemudian ada sesi tanggapan. Nah, setelah sesi tanggapan, kita akan minta lagi kepada tim peneliti respons mereka terhadap tanggapan. Dengan demikian, saya yakin bahwa kita akan mendapatkan masukan yang luar biasa untuk memperbaiki usulan-usulan yang ada. Jadi untuk pertama, saya serahkan kepada tim yang mengkaji perubahan iklim nasional, yaitu timnya terdiri dari Risma Umar dan Dewi Puspa, tetapi Risma Umar dari Aksi yang akan menyampaikan persoalan yang dilihat dari kajian dan kemudian usulannya. Silakan Risma. Baik, Mbak Titi, terima kasih. Selamat pagi buat teman-teman yang ada di dalam Zoom dan juga untuk yang ada di dalam ruangan ini. Bisa enggak presentasinya ditampilin? Jadi kami melakukan penelitian nasional itu untuk melihat pada 3 kebijakan, fokus pada 3 kebijakan nasional, yaitu RAN GRK, RAN API, dan NDC. Dan kita tahu semua bahwa 3 kebijakan tersebut merupakan arahan nasional untuk penurunan emisi gas rumah kaca dan juga upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Nah, dalam 3 kebijakan tersebut kami menemukan bahwa di 3 kebijakan itu memang menyampaikan atau sudah memperlihatkan bahwa ada aspirasi
dalam dokumen kebijakan, ketiga kebijakan tersebut, yang paling tidak mengakui bahwa perempuan sebagai salah satu pemangku kepentingan. Tapi faktanya bahwa pada pemaparan pada level strategi, pada tingkat strategi, justru pengakuan tersebut menjadi tidak dijelaskan lebih lanjut. Yang lain bahwa juga kami menemukan ada kesenjangan pada tiga kebijakan itu, memang tidak memperlihatkan adanya kepedulian terhadap konstruksi sosial yang tidak adil dalam masyarakat, sehingga justru berpotensi meningkatkan ketidakadilan gender. Tidak adanya kepedulian ini bisa dilihat dari kesenjangan berdasarkan temuan yang ada. Kami menemukan kesenjangan yang ada pada tiga kebijakan tersebut. Tidak ada analisis gender, tidak ada analisis mengenai risiko dan kerentanan kelompok perempuan termasuk kelompok marginal yang lain akibat terjadinya perubahan iklim maupun akibat tindakan atau aksi-aksi dalam merespon perubahan iklim. Tidak ada atau belum ada indikator gender yang bisa atau mampu memastikan bahwa kebijakan dan strategi mitigasi maupun adaptasi itu responsif terhadap kesenjangan gender yang terjadi, yang terjadi dan memuat usaha-usaha atau aksi-aksi untuk mengatasinya. Kesenjangan lain yang ditemukan bahwa pakar gender, organisasi perempuan, kelompok perempuan, dan bahkan kelompok rentan dari berbagai wilayah, baik itu di sektor pertanian, pesisir, perkotaan, yang sebenarnya mampu memberikan masukan berdasarkan kapasitas dan pengalamannya, tetapi sayang sekali kelompok-kelompok tersebut tidak dilibatkan di dalam proses penyusunan terhadap kebijakan yang ada, baik itu RAN GRK, RAN API maupun NDC. Kesenjangan yang lain yang kami temukan bahwa informasi yang tersedia oleh pemerintah itu masih sangat-sangat kurang dalam hal gender maupun kaitannya gender dan perubahan iklim. Karena itu, berdasarkan temuan atas kesenjangan gender yang ada, tim peneliti merekomendasikan beberapa poin, beberapa hal untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Sebelum ke kesenjangan, kami berdasarkan penelitian yang ada bahwa penyebab utama dari kesenjangan gender yang terjadi itu disebabkan sebetulnya atau penyebab kunci adalah karena memang Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender itu tidak diterapkan atau tidak diintegrasikan secara utuh dalam kebijakan RAN GRK, RAN API maupun NDC. Kami dari peneliti melihat bahwa untuk mengatasi kesenjangan tersebut beberapa usulan rekomendasi. Penting, jadi untuk mengatasi kesenjangan tersebut beberapa rekomendasi yang kami anggap penting untuk segera dan harus dilakukan adalah memastikan bahwa instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000, dan saya kira ini juga kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hal ini, pemerintah, memastikan bahwa impres tersebut ke dalam pembahasan RAN GRK, RAN API, NDC maupun RUU yang sedang dibahas sekarang mengenai pembangunan rendah karbon. Yang lain bahwa penting membangun rencana aksi gender dan indikator gender sebagai sebuah panduan dalam penyusunan semua kebijakan dan aksi perubahan iklim baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Mengembangkan mekanisme pengaduan, ini penting sekali. Pengaduan yang dimaksud adalah mekanisme pengaduan yang sensitif dan responsif gender untuk memastikan masyarakat terutama perempuan dalam menghadapi dampak perubahan iklim akibat penerapan kebijakan tersebut
dan bahkan pelaksana aksi-aksi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan baik di nasional maupun daerah. Yang lainnya bahwa rekomendasi terakhir bahwa penting atau seharusnya melakukan tinjauan ulang. Sekali lagi tinjauan ulang atas NDC Indonesia. Peta jalan implementasi strategi dan aksi adaptasi. Dan juga peta jalan implementasi strategi aksi mitigasi perubahan iklim dengan memastikan keterlibatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ini penting sekali karena banyak tidak dilibatkan. Juga memastikan keterlibatan pakar gender, organisasi perempuan, organisasi lingkungan, organisasi berbasis komunitas, kelompok perempuan dan kelompok lainnya di dalam seluruh proses pengambilan keputusan, baik itu pada kebijakan, baik itu pada implementasi dan pada tingkat aksinya. Dan yang terakhir bahwa penting ada kajian mengenai risiko kerentanan kelompok perempuan dan kelompok marginal. Kemudian terakhir bahwa ini penting juga peningkatan kapasitas mengenai gender dan perubahan iklim dianggap penting dan harus dilakukan. Saya kira itu. Terima kasih atas presentasinya saya dan Dewi. Terima kasih Risma atas pemaparan persoalan-persoalan berkaitan dengan kebijakan, terutama tiga kebijakan nasional dan isu gender. Dan kita juga sudah mendengar rekomendasi yang disampaikan oleh Risma dan Dewi sebagai tim nasional. Karena kita ingin melihat bahwa tidak terpisah-pisah antara persoalan nasional dan persoalan perkotaan, jadi kami akan langsung memberikan pemaparan ini kepada teman-teman tim di kota masing-masing. Jadi nanti ketika ditanggapi, itu bisa ditanggapi secara nasional dan kemudian juga ditanggapi secara perkotaan, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu penanggap yang dari perkotaan juga bisa melihat konteks nasional persoalan ini. Untuk berikutnya, waktu akan saya serahkan kepada Marheni Nasution, tim peneliti, salah satu tim peneliti tim Guci di Jakarta yang melakukannya bersama dengan teman-teman solidaritas perempuan. Silakan Heni. Terima kasih Mbak Titi dan teman-teman sekalian dan kepada semua rekan-rekan yang sudah hadir baik online maupun offline. Saya akan mempresentasikan tentang rekomendasi kebijakan perubahan iklim responsif gender DKI Jakarta yang kami lakukan pada penelitian ini kami lakukan sejak 2016 sampai sekarang ya sampai 2021. Ini dilakukan bersama dengan aksi for gender social and ecological justice dan solidaritas perempuan. Rangkaian kegiatan memang kami awali dari gama 1, tahapnya itu ada gama 1, gama 2 dan gama 3. Pada gama 1 itu pada tahun 2016 sampai 2017 kami melakukan penilaian gender tentang kebijakan, aksi dan kelembagaan di DKI Jakarta. Bisa di apa kan di DKI Jakarta. Nah, kami mewawancarai SKPD di DKI Jakarta itu ada dari Bapeda, ada dari DLHD dan BPBD. Dari kemudian kami masuk ke tahap kedua tentang relevansi iklim dan gender tentang kebijakan program aksi mitigasi dan adaptasi perubahan yang kami lakukan di 2017 sampai 2018. Mengkaji 7 aksi mitigasi dan 4 aksi adaptasi. Di dalam RAD yang terdapat di dalam RAD GRK dan RAD API yang aksinya ada 36 aksi, tapi kami kemudian menyaringnya menjadi hanya ada 7 di mitigasi dan 4 di adaptasi. Nah, dari hasil tersebut kami kemudian masuk ke tahap 3 itu mengkaji gender pada program dan aksi perubahan iklim di DKI Jakarta pada tahun 2018-2019, mengkaji lebih detail tentang ruang terbuka hijau terkait dengan kajian gender pada program
dan aksi perubahan iklim. Nah, dari tiga rangkaian tersebut kami menemukan tantangan terkait dengan hal tersebut, yaitu pertama kurangnya unit pemerintah kota yang menangani aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Itu yang pertama. Yang kedua, program iklim berupa perluasan ruang terbuka hijau seringkali memicu penggusuran dan pada akhirnya mendorong ke situasi perempuan yang makin sulit seperti kehilangan mata pencaharian, meningkatnya peran ganda maupun KDRT dan seterusnya. Meski setelah kami melakukan apa sharing informasi, sharing hasil penelitian kami ke dinas dan lainnya gitu ya, banyak terdapat masukan terhadap hal ini. Nanti mungkin bisa kita diberi masukan sehingga perlu ada klarifikasi bersama. Nah, dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran baik di tingkat warga maupun pemerintah DKI Jakarta untuk mengakui dan melibatkan perempuan ke dalam penanggulangan perubahan iklim, baik dalam perumusan kebijakan dan perencanaan aksi maupun implementasinya. Nah, dari tantangan tersebut kami memberikan rekomendasi bahwa pertama, ada sebuah peraturan gubernur DKI Jakarta, ini kami anggap karena usulannya awalnya kami ingin perda ya, tapi karena perda dianggap lebih panjang, jadi memang dia lebih strategis, kami mengusulkan bahwa ada peraturan gubernur DKI Jakarta mengenai RTH yang berlandaskan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak perempuan, mengintegrasikan gender tanpa melakukan penggusuran, dikembangkan untuk memenuhi target pengurangan emisi dan sekaligus memperkuat ketahanan perkotaan terhadap perubahan iklim. Yang kedua, kami juga merekomendasikan tentang implementasi kebijakan nasional yang diturunkan dalam implementasi kebijakan nasional yang di pengarus utamaan gender, yaitu Impres nomor 9 2000, Impres nomor 5 2010 ke dalam kebijakan dan aksi perubahan iklim di DKI Jakarta, mengembangkan langkah-langkah khusus untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan penuh perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam perencanaan kebijakan dan implementasi serta evaluasi aksi perubahan iklim. Sementara kami melihat bahwa Jakarta sendiri itu punya PUG ya, nomor 37 2012, dan punya Pergub DKI nomor 58 tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender. Namun sayangnya tidak ada integrasi gender dalam kebijakan iklim. Yang terakhir, kami merekomendasikan bahwa membentuk satuan khusus pemerintah kota untuk menangani aksi perubahan iklim yang responsif gender. Nah, ini mungkin dalam perkembangannya ketika kami melakukan update, pemerintah DKI Jakarta itu telah membentuk satu tim yang bernama tim kerja mitigasi dan adaptasi bencana iklim. Namun perlu kita lihat bahwa sampai sejauh apa kerja-kerja ini yang menyatakan bahwa salah satu kerjanya adalah bertanggung jawab terhadap aksi mitigasi adaptasi bencana iklim. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih Henny atas pemaparan mengenai persoalan yang dapat dilihat setelah mengkaji begitu banyak program-program aksi perubahan iklim yang ada di Kota Jakarta. Dan salah satu yang mulai kita lihat bahwa kita ini punya instruksi presiden untuk pengarus utamaan gender, dan kita sudah melihat dari dua presentasi saja bahwa di dua tempat itu ternyata ada persoalan untuk mengimplementasikannya. Dan usulannya tentu saja ada yang diberikan adalah memastikan integrasi dari instruksi presiden tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa mendengar dari tim peneliti yang berada di Makassar, bagaimana temuan-temuan yang mereka lihat berdasarkan kajiannya dan kemudian usulan yang disampaikan. Ya, tim dari Makassar akan diwakili oleh Suryani. Silakan Andi.
Pertama-tama terima kasih kepada tim peneliti BUCI di Makassar yang berikan saya kesempatan untuk menyampaikan pada kegiatan ini. Nah, karena penelitian ini kemudian dimulai dari tahun 2016 sampai sekarang, dari 2021. Nah, kajian ini merupakan kajian jalur untuk kebijakan dan aksi perkotaan bernama PETA, peneliti BUCI, Jadar Inti Urban Climate Change Initiative. Namanya kegiatan ini dilaksanakan oleh Solidaritas Program dan Aksi. Salah satu lokasinya yaitu di Makassar, lokasi penelitiannya di Kelurahan Cambaya dan Bawa. Kemudian beberapa narasumber yang dalam penelitian ini, pada proses penelitian ini, yaitu Wali Kota Makassar, Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, BP3A, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, kemudian Ketua RW, Ketua RT, dari perempuan pesisir di Kelurahan Cambaya. Kemudian proses dari penelitian ini dimulai dari reception workshop, kemudian penelusuran dokumen status quo yang melahirkan status quo, identifikasi informan kunci dan seterusnya. Nah, teman kunci dari penelitian ini yaitu untuk di kebijakan perubahan iklim di Kota Makassar, bahwa kita menemukan belum ada pemahaman yang utuh di antara para pejabat pemerintah kota kaitan dengan gender dan perubahan iklim, sehingga gender belum diarahkan. Halo. Ada masalah? Ada. Oke, bisa mungkin ada yang bisa mengontak? Kalau ada masalah silakan langsung dikontak ke ini. Paling tidak kita sudah mendengar bahwa pemahaman yang utuh mengenai gender dan perubahan iklim ini sepertinya juga terjadi di Kota Makassar. Silakan Ani, tadi terputus sebentar. Ani, apakah bisa mendengar dari kami? Karena kami tidak mendengar. Itu mengubah peraturan daerah tentang pengaruh kebijakan dan aksi. Mungkin yang lain bisa mendengar, hanya kita dalam ruangan ini saja yang terputus. Tidak bisa mendengar, Mbak. Hah? Yang lain juga tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Oke, jadi Ani, apakah bisa tersambung? Tolong disampaikan ke Ani bahwa sebaiknya diulang dari temuan saja. Oke. Secara lebih singkat, temuan dan kemudian usulannya, rekomendasinya. Dan mungkin juga diperhatikan bahwa hanya ada satu saja Zoom yang dibuka di sana, yang lainnya off semua. Terputus.
beginilah ya. Tantangannya. Langsung saja Ani. Langsung ke rekomendasi saja. Silahkan. Ya. Atau begini saja, karena kelihatannya jalur ke Makassar itu sedang mengalami masalah, kita ke kota lain saja dulu dan akan kembali ke Makassar setelah penyampaian yang lain ya, supaya waktu kita juga bisa dipertahankan sesuai dengan rencana. Teman-teman Makassar, silahkan memperbaiki dulu jalurnya dengan teman-teman teknisinya. Sekarang kita akan menuju Yogyakarta. Sana dan teman-teman, apakah sudah siap? Presentasi akan dilakukan oleh Sana yang mewakili teman-teman peneliti di kota Yogyakarta. Sana, silahkan. Sangka Mas untuk share screen video singkat dari Yogyakarta. Apakah bisa di share? Kunci PRT IPCC terdapat empat kelompok potensial sumber emisi, yaitu pertama, kategori energi seperti konsumsi listrik, transportasi jalan raya, bahan bakar rumah tangga, dan industri. Kedua, proses industri seperti pelumas. Yang ketiga, asam seperti pengolahan urea, peternakan, dan pembakaran biomasa. Dan yang keempat, yaitu pengelolaan lingkungan berturut-turut seperti pembakaran sampah, sanitasi domestik, dan landfill atau TPA. Hasil inventarisasi di RK Kota Yogyakarta pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pengelolaan emisi terbesar di Kota Yogyakarta bersumber dari pengelolaan energi listrik sebesar 55%. Kedua, pengelolaan bahan bakar dari sumber berkerak, yaitu kendaraan bermotor sebesar 54%. Ketiga, datang dari berbagai sumber seperti pengelolaan panas, perut-perut, dan pengelolaan lupa. Data yang warga kota menyebutkan sejumlah 22,5% warga kota Yogyakarta mengeluh bahwa kualitas udara di kota Yogyakarta sedang tidak baik secara umum. Hal ini dipicu oleh ketergantungan yang sangat besar pada kendaraan bermotor yang mencapai 88%. Sedangkan pengelolaan kendaraan sepeda hanya 2,5%. Situasi ini menyebabkan emisi DRK semakin tak terkendali. Ditambah dengan kecilnya RTH dan RTHP yang ini mencapai 30% dari total wilayah Kota Yogyakarta. RTH Kota Yogyakarta dari nanti menyerap CO2 sebesar 221.900.000 ton per tahun. Sementara emisi yang harus diserap sebesar 538.000 ton per tahun. Yang sumber utamanya adalah konsumsi energi. Kota Yogyakarta juga masih dihadapkan pada persoalan sampah yang mencapai 200 ton per hari. Dia didominasi oleh sampah-sampah plastik yang dihasilkan oleh industri makanan. Sementara 475 ton sampah yang baru cukup efektif untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.
Tentu hanya sekelompok seluruh AIC yang telah semakin meningkat jumlahnya. Aksi-aksi yang sudah ada seperti bank sampah, kampung sayur, kampung hijau, sumber peresapan air hujan, inventarisasi gas rumah kaca, pengadaan ETH dan ETHP, sepeda air dan lain-lain adalah aksi-aksi relevan iklim yang perlu didukung dengan aksi dan kebijakan yang relevan gender dan relevan iklim. Melalui apa? Melalui aksi dan kebijakan perubahan iklim yang responsif gender agar Kota Jakarta lebih ramah iklim dan lebih baik. Terima kasih. Itu tadi adalah ringkasan dari hasil kajian dari tim peneliti Yogyakarta yang dilakukan sejak tahun berproses di tahun 2018 hingga 2020 dengan mengambil sampel data kebijakan program dari data tahun 2015 hingga tahun 2019. Nah, dari beberapa data tersebut ada situasi dampak yang cukup signifikan terkait dengan perubahan iklim di Kota Yogyakarta, ditambah dengan persoalan kebijakan tata ruang yang baru ramah iklim sama sekali, karena memang prioritasnya pada pembangunan, sehingga kita kekurangan RTHP yang berimplikasi kemudian kita kekurangan ruang water catchment area sehingga masyarakat juga terkait kekurangan air dan seterusnya. Bisa langsung ke halaman 23. Dari data-data persoalan tadi kita menemukan ada beberapa kesenjangan bahwa prioritasnya Provinsi Jakarta sudah mempunyai kebijakan yang terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012. Tetapi persoalannya, peraturan gubernur itu belum diikuti oleh peraturan turunan di bawahnya, yaitu dari pemerintah kota. Akibatnya apa? Akibatnya adalah pemerintah kota juga itu belum ada perubahan khusus terkait dengan kebijakan perubahan iklim perkotaan. Padahal ada banyak banget, banyak sekali berbagai macam aksi atau program atau kegiatan yang sebenarnya ini sangat relevan iklim seperti yang tadi sudah disebutkan dalam video. Tetapi soalnya kegiatan-kegiatan yang ada itu lebih banyak diorientasikan atau lebih khusus diorientasikan untuk persoalan kelestarian lingkungan semata. Padahal sebenarnya persoalan kelestarian lingkungan dengan persoalan perubahan iklim itu punya implikasi dan punya model penanganan yang berbeda. Nah, dari segi perspektif iklim saja, akibatnya karena tidak ada kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim, sehingga kami menemukan dari hasil riset kami, itu ada generalisasi aksi dan kebijakan lingkungan sebagai aksi dan kebijakan perubahan iklim, bahwa kebijakan lingkungan sudah secara otomatis dianggap sebagai kebijakan perubahan iklim, padahal di dalam teks-teks dokumen yang kami kaji tidak ada narasi yang menyebutkan soal itu. Lalu juga belum ada institusi khusus yang melayani persoalan perubahan iklim, belum ada anggaran untuk itu, dan yang lebih sedih sebenarnya, inventarisasi gas rumah kaca sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Pusra UGM. Nanti Mas Budi bisa menambahkan, itu belum dijadikan sebagai basis perencanaan lingkungan yang bertujuan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca secara integratif, kemudian secara responsif gender juga. Lalu yang selanjutnya adalah ada kesenjangan pengetahuan terkait dengan relevansi perubahan iklim dan gender yang ini dialami tidak hanya oleh pengambil kebijakan mulai dari kepala dinas sampai bahkan kepada sampai implementer kebijakan atau para penggerak aksi-aksi lingkungan yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Nah, implikasi yang paling besar juga adalah karena tidak ada kebijakan, tidak ada institusi, tidak ada perspektif yang clear antara perspektif iklim dan
perspektif lingkungan sehingga tidak ada dekat yang tetap hilang. Sehingga kita kesulitan untuk melihat bagaimana sebenarnya dampak secara khusus terkait dengan yang dialami oleh perempuan dan kelompok rentan, karena bagaimanapun perubahan iklim punya dampak yang berbeda. Lalu dari perspektif gender, kita melihat bahwa sampai rata-rata penggerak kegiatan lingkungan yang ada di Yogyakarta itu dibuatkan oleh perempuan. Bank sampah misalnya, itu hampir 90% dilakukan oleh perempuan. Lalu juga kampung sayur, itu hampir 90% itu dilakukan oleh perempuan. Tetapi saya mengharapkan bahwa mendapatkan pemahaman dan kesadaran terkait perubahan iklim sehingga menimbulkan implikasi yang cukup signifikan. Secara kuantitatif, secara partisipatif, perempuan melibatkan. Tetapi secara partisipasi substantif dalam akses dan kontrol terkait dengan persoalan. Maaf Sana, waktunya sudah selesai. Jadi sayang sekali bahwa usulannya apa belum tersampaikan. Karena kita telah menyepakati adanya waktu untuk menyampaikan. Tetapi karena usulannya kita belum dengar bersama, saya beri waktu 1 menit untuk menyampaikan usulannya. Silakan langsung pada rekomendasi. Ya, sambung lagi silakan pada rekomendasi. Langsung pada rekomendasi sana. Silahkan dibuka ininya. Sana silahkan dibuka unmuted. Silahkan Sana menyampaikan rekomendasinya. Silahkan menyampaikan rekomendasinya langsung. Ya, sebetulnya sudah berikutnya adalah rekomendasi kami bahwa kamu dari penelitian itu merekomendasikan agenda kebijakan iklim responsif gender yang itu mencantumkan atau ruang tentang aspek-aspek integrasi gender dalam perencanaan, monitoring, evaluasi. Lalu rata-rata kajian pengurus utamaan gender baik dalam konteks kelembagaan ataupun lembagaan. Juga untuk pengeluaran yang responsif gender, juga perlu berharap ada data terpilah gender supaya ada integrasi antara aspek sosial ekonomi yang melihat kerja-kerja ekonomi perawatan perempuan yang itu dapat melanjutkan kemandirian dan keberadaan ekonomi perempuan serta adanya partisipasi perempuan secara substantif mulai dari perencanaan pelaksanaan, monitoring, juga pada aspek hasil. Demikian dari Kota Yogyakarta. Terima kasih Sana, dan kita sudah mendengarkan dan juga melihat video persoalan yang ada di Yogyakarta dan kemudian usulan-usulannya yang tetap ingin melihat bagaimana pengintegrasian gender dalam kebijakan perubahan iklim dengan semua aspek-aspek yang lebih detail mengenai hal tersebut. Untuk berikutnya kita akan menuju Kota Jember di mana juga dilakukan kajian mengenai hal ini. Saya serahkan kepada Alfianda Mariawati untuk menyampaikan hasil-hasil dari penelitian tim Gucci di Jember. Silakan Alfi. Terima kasih Mbak. Selamat pagi. Pembangunan di Kabupaten Jember ini ada empat poin, yaitu yang pertama belum adanya kebijakan di kota Kabupaten Jember untuk merespon perubahan iklim. Seperti misalkan belum ada rencana aksi daerah tentang Kasus Makata, rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim ataupun peta perubahan iklim misalnya. Kemudian yang kedua, belum ada lembaga yang secara khusus
menangani perubahan iklim setingkat bidang. Yang ketiga, program yang relevan dengan respon perubahan iklim juga dikerangka sebagai program perubahan iklim dalam perancangan kota. Jadi program yang relevan iklim, misalkan ruang terbuka hijau, masih dalam kerangka pembangunan dan pantai, misalkan masih dalam kerangka ketahanan pangan. Dan yang temuan kami adalah belum banyak pemahaman dan kesadaran pada pemerintah daerah dan masyarakat mengenai perubahan iklim. Isu perubahan iklim ini masih menjadi hal baru di Kabupaten Jember. Selama ini kebijakan masih diperangkat dalam isu pembangunan dan lingkungan. Itu Mbak Titi. Kemudian rekomendasinya ada dua, yaitu membangun kebijakan perubahan iklim yang responsif gender, dan yang kedua melibatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya secara bermakna dalam perencanaan kebijakan, implementasi dan evaluasi aksi perubahan iklim. Karena di Kabupaten Jember ini juga masih belum ada perda BUG dan sebagainya, masih dalam perencanaan. Mengapa diperlukan kebijakan iklim yang responsif gender? Sebuah kebijakan iklim yang responsif gender ini akan memberikan kontribusi untuk menurunkan gas rumah kaca dan mendukung ketahanan kota yang di Kabupaten Jember, utamanya di tiga kecamatan kota, yaitu kecamatan Matarang, Sumber Sari, dan Kalibas. Ini dampak perubahan iklim luar biasa sekali efeknya. Bencana alam terjadi juga di Kabupaten, di tiga kecamatan kota itu. Kemudian menyediakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan interaksi sosial, melestarikan budaya dan memperoleh manfaat ekonomi. Menyiapkan ruang aman bagi perempuan yang akan melakukan aktivitas, misalkan pada program RTH, karena di ada temuan kasus juga kalau RTH ini melawan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian program pelestari pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sampah pemberdayaan perempuan baik dalam aspek ekonomi, sosial dan pangan. Ini membutuhkan kebijakan yang responsif gender begitu. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih Alfi. Jadi para hadirin baik online maupun offline dari sesi penyampaian hasil-hasil kajian dan usulannya. Tadi kita telah mendengarkan hasil kajian yang memperlihatkan bahwa sebetulnya kita punya masalah dalam memahami gender dalam perubahan iklim. Sebelum kita menyelesaikan hal ini semua, tadi kita sudah mendengar dari Makassar, tetapi sekarang kita akan kembali ke Makassar dahulu, dan saya minta untuk Anik untuk menyampaikan langsung pada rekomendasinya, usulannya. Silakan. Teman-teman di Makassar, Zoom sebaiknya hanya dibuka satu sementara ini. Jangan rame-rame, karena yang rame-rame itu kedengarannya juga jadi rame-rame di sini. Ani, apakah siap? Silahkan menyampaikan temuan. Oh.
tentang pengaruh sama negara dalam kebijakan dan aksi yang akan memastikan tentang kebijakan dan kebijakan dan kebijakan dan kebijakan kedua itu membentuk sangat beradaptasi dan dimensi perubahan yang sensitif dan sebagai akan memastikan integrasi pengaruh sama negara dalam aksi dan implementasi ini membutuhkan sesuai dengan integrasi pada kebijakan atau perdagangan untuk informasi dari pengawasan kesehatannya kepada program ini, kami merekomendasikan yaitu pengembangan program zero emisi, di mana bahwa program zero emisi ini di mana di tahun-tahun ini jadi mendengar hasil dari 5 kajian, kajian tingkat nasional dan kajian di 4 kota, dan kita telah mendengarkan juga bahwa persoalan yang dihadapi itu hampir sama di semua tempat adalah pemahaman gender yang masih merupakan tantangan untuk bisa diintegrasikan ke dalam kebijakan maupun program perubahan iklim yang dikembangkan, dibangun, dan dijalankan di perkotaan. Dan sekarang berdasarkan temuan-temuan tersebut, kami juga sudah membagikan ringkasan dari temuan dan usulan sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan menanggapi juga bisa memberikan gagasan bagaimana pandangannya mengenai temuan yang dilihat oleh teman-teman peneliti dan juga rekomendasinya. Apakah rekomendasi itu sesuai dengan pengalaman dan pekerjaan masing-masing? Apakah itu dari pihak pemerintah, pemerhati kota, kemudian juga dari pihak akademisi yang juga memperhatikan persoalan ini, maupun teman-teman dari masyarakat sipil yang memperhatikan masalah perkotaan. Untuk penanggap pertama untuk penanggap juga kami sediakan waktu sekitar 7-10 menit. Karena jadi sekarang saya mulai dulu dengan penanggap dari sebentar saya lihat catatan saya, Bapak Arif Insinyur Arif Wibowo MSc yang adalah Kepala Subbidang Identifikasi dan Analisis Kerentanan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup. Maaf apabila posisinya atau jabatannya dan gelarnya salah diucapkan. Silakan Bapak Arif untuk memberikan pandangannya. Terima kasih. Selamat siang Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita akan pemaparan dari beberapa kajian tadi yang dilakukan oleh media. Ini kami gabungan ya, Bu Sondoro ya, gabungan ya. Ada kunci solidaritas perempuan dan lain-lain, saya nggak hafal, tetapi substansinya saya kira menarik. Mungkin yang lain mau dimatikan. Pak Arief, belum kedengeran. Silakan, silakan. Jadi saya dengar? Ya, teman-teman ini. Ya, pertama ini adalah isu yang strategis. Kita tahu bahwa isu gender, climate change itu adalah isu strategis yang sebetulnya relatif sudah lama. Paling tidak jadwal dari yang mereka sudah ada perses ya Bu ya, kalau tidak salah, 90. Kemudian terkait perubahan iklim, saya dari sisi adaptasi setidak-tidaknya kita loncat ke komitmen terakhir yaitu Paris Agreement, dan itu di sana jelas bahwa itu kelompok vulnerable groups termasuk gender itu menjadi bagian dari apa yang harus kita komitmenkan. Kemudian referensi yang disampaikan oleh Tim tadi apa yang dijadikan referensi pada saat apa namanya assessment dengan metodologinya pertama terkait peran api ya, berapa itu tahun 94 sudah kita ketahui sebagai dokumen yang memang harus diupdate, dan sekarang ini dalam proses update agar memenuhi kaidah-kaidah yang sesuai lah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait IPRK, mungkin saya tidak merespon di mitigasi itu. Yang ketiga adalah kemudian terkait NDC ya. NDC sendiri kan sifatnya adalah dokumen yang sifatnya komitmen. Sehingga di dalam komitmen tadi sudah sampaikan bahwa di dalam dokumen Indonesia telah menyinggung termasuk bidang api, juga telah menyinggung isu-isu terkait gender ya. Tentu kedua dokumen ini yang harus menjadi payung, dan kami tidak mungkin, kita tidak mungkin menyusun arahan strategis yang sifat spesifik ya. Tetapi di dalam dokumen itu sebagai dalam komitmen itu sudah masuk karena sudah menjadi bagian dari mandat Paris Agreement. Kemudian NDC sendiri telah berhenti, ibu-ibu bapak-ibu sekalian. Kami sudah pesan bagaimana operasionalisasi agar NDC itu bisa kita implementasikan. Kita sudah menyelesaikan dokumen NDC adaptasi. Dan itu baru saja disepakati, dan itu kami sudah berproses sejak tahun lalu. Kami FGD pertama kali itu melibatkan semua mitra, semua kementerian, lembaga internasional, sehingga secara proses itu sudah kami lakukan. Sekarang tidak tahu apakah perlindungan yang ada di sini akan menjadi bagian dari proses itu atau tidak. Tetapi proses ini sudah kami lakukan sejak bulan April 2020, dan dalam perjalanan itu sudah kami lakukan, dan di sana jelas sekali isu gender adalah menjadi salah satu isu strategis yang sudah kita masukkan di dalam salah satu strategi di sana. Ada beberapa strategi yang secara makro ini yang kita terjemahkan, termasuk bagaimana nanti operasionalisasi indikator gender tadi yang disampaikan. Sehingga sebetulnya kita langsung dalam perjalanan panjang, sehingga apa yang disampaikan tadi tidak sangat operasional. Justru itu tantangan kita, mari kita bantu selaku pengawas kebijakan KPPA, bagaimana membantu di dalam menyusun indikator kerentanan, indikator risiko, indikator-indikator keterpaparan,
ini yang harus kita bantu gitu ya. Sehingga kami harapkan itu muncul di dalam rekomendasi. Jadi meskipun itu dalam bentuk formulasi usulan ya, tetapi ini sudah sangat membantu. Kami tunggu dari sisi usulan indikator, karena itu yang membedakan. Kita tahu semua, itulah indikator yang membedakan nanti aksi kita di dalam perencanaan pembangunan, baik di nasional maupun di daerah. Apa yang lebih tepat untuk intervensi agar isu gender itu terjawab. Sedangkan apa yang kami siapkan sekarang adalah indikator makro yang sifatnya nasional terkait kebutuhan dasar itu. Pertama adalah bagaimana kita memperkuat ketahanan kita terhadap ketahanan pangan, ketahanan air, energi, kemudian kesehatan masyarakat. Ini sebagai pilar utama. Kemudian kami juga menyiapkan di dalam kerangka roadmap NDC itu adalah untuk ekosistem serta pengurangan risiko bencana. Sehingga secara komprehensif ini adalah modalitas kita, sehingga kami harapkan tim ini bisa memberikan rekomendasi yang lebih operasional. Jadi bukan sifatnya apa, tetapi seperti apa yang kita bisa dibantu oleh tim ini. Karena di dalam proses sisi itu kendala kita. Kami sudah berjalan dengan KPPA, praktisi juga gender di berbagai proyek di level beberapa provinsi dan kabupaten. Itu yang kami minta dihadirkan sebuah usulan indikator yang kerentanan digital perspektif gender itu seperti apa. Ini yang kami harapkan. Paling dari itu dulu. Yang kedua itu tentu akan kami adopsi nanti sebagai indikator. Kita adopsi bersama-sama sebagai indikator nasional. Memang sifatnya nasional. Tentu setiap daerah ini ada kekhususan. Tadi Jakarta, DKI Jakarta punya kekhasan ini memperkuat dari sisi RTH Makassar dengan isu yang lain, kemudian Jember maupun Yogyakarta. Saya kira ini indikator yang sifatnya mikro juga kami perlukan masukan itu. Jadi karya itu sudah ada, komitmen sudah ada. Memang sampai hari ini kami belum punya usulan itu, Bu. Nah, harapan kami dari tim ini boleh merucut lagi, mohon diberikan masukan. Sehingga proses berikutnya itu sebagai baseline kita, pijakan kita untuk perencanaan yang sudah disampaikan. Di Jember belum ada perencanaan, di Jogja belum ada perencanaan. Karena memang itu indikator dasar itu yang harus kita bantu sama-sama. Karena itu dari sisi konseptual. Jadi apalagi di review oleh teman-teman itu masih memang itu belum selesai ya. Jadi dokumen edisi itu baru kita selesaikan terjemahannya di dalam namanya roadmap dan roadmap edisi adaptasi. Kemudian mari kita perkuat bagaimana finansinya, misalnya ada sesuatunya, bagaimana Kementerian KPPA menjadi koordinator untuk penguatan mainstreaming isu gender dan perubahan iklim khususnya adaptasi dengan menggunakan market guideline dengan indikator-indikator yang tadi saya harapkan itu muncul. Sehingga kami dengan KPPA berharap ini dipercepat ya. Yang terakhir, kami sudah punya sistem yang sifatnya online tentang indikator kerentanan dan risiko, dan itu bisa di-upscale, di-upgrade dengan indikator spesifik gender yang kita sebut itu sudah berbasis website. Apakah sudah ada yang akses, tetapi itu open untuk siapa saja, dan itu bisa dikembangkan indikatornya dengan sistem yang sudah online. Jadi sistemnya sudah kami siapkan, namanya sistem informasi dan data indeks kerentanan atau SIDIK. Silakan diakses. Nah, kami tunggu masukannya Ibu dan teman-teman agar apa yang kita harapkan bersama-sama dari pertemuan ini bisa kita operasionalisasikan dengan lebih cepat. Karena itu bahasa umum dari saya terkait kebijakan, strategi terkait ini perjalanan kita masih perlu kita perkuat. Nah, terakhir sekali lagi, APBDKI itu sudah melakukan pendidik. Jadi kita tidak menakutkan kalau tidak ada kebijakan yang terkait gender dan adaptasi dan perubahan iklim. Karena kami sudah lakukan detik packaging di tingkat nasional terkait anggaran. Artinya kita mulai memotret bagaimana alokasi anggaran, karena memang ini menyasar isu-isu gender baik di adaptasi dan mitigasi. Bahkan mulai tahun kemarin sudah mulai beberapa kabupaten, kota, dan provinsi yang mulai dilakukan pendataan. Ini bertahap, saya kira proses kita.
Tapi saya kira tantangan kita adalah sekali lagi kami tambah dari sisi masukan yang operasional terkait indikator tadi, indikator yang perspektif gender lah, terkait dengan akses, partisipasi, manfaat maupun kontrol dan sebagainya. Kira-kira ini yang bisa saya tambahkan karena waktu juga. Terima kasih juga untuk presentasinya, kita perlu dialog lebih intens dan kami doakan ini kalian. Terima kasih Bu. Pak Arief, terima kasih atas keterbukaannya untuk menerima masukan-masukan kami dan saya yakin kita akan terus berproses bersama karena ini merupakan hal yang penting bagi kita semua. Nanti teman-teman tim peneliti dari nasional akan merespons hal-hal yang telah disampaikan oleh Arief. Ya. Untuk selanjutnya kita akan mendengar dari situasi di Jakarta. Tadi telah disampaikan oleh tim peneliti bahwa kita itu membutuhkan peraturan gubernur yang menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, hak perempuan di dalam konteks perubahan iklim dan juga persoalan yang dihadapi oleh RTH. Nah, sekarang saya mengundang Bapak Nirwono Yoga, seorang pemerhati perkotaan di Jakarta, untuk menyampaikan tanggapannya mengenai apa saja yang sudah ditemui sebagai persoalan oleh teman-teman tim peneliti di Jakarta dan usulan mereka. Waktu saya persilahkan Pak Nirwono. Terima kasih Pak Suro. Di mana di situ sudah dimasukkan pada
konteksnya itu mencatat, menata kampung-kampung kumuh yang ada di seluruh kota di Indonesia. Itu juga Jogja, Makassar, cek ya, juga itu dalam program itu yang mengarah kepada tiga, yaitu 100% air bersih, 100% sanitasi, dan 0% kumuh. Dan itu keterlibatan dari sesuatu yang sangat diperlukan menurut saya. Dan yang menarik sebenarnya kalau dari kondisi yang terbaru, kebetulan program kota ini kan ada di Direktorat Jenderal Cipta Kerja Kementerian PUPR. Dan sekarang cara-caranya Cipta Kerja ini kan budiannya, dan tentunya ini buat teman-teman merupakan kesempatan bagus untuk melakukan pendampingan atau program-program kataku dalam Cipta Kerja ini juga sudah memasukkan isu-isu segregasi dalam program penataan kampung kumuhnya tadi. Kemudian yang kedua, pada saat bersamaan juga pemprov DKI juga sedang merencanakan penataan 21 kampung kumuh yang ada di Jakarta. Nah, saya dalam 3 tahun terakhir ini program ini memang masih terkendala banyak hal, dan salah satunya memang adalah satunya isu alokasi ya. Sehingga ini juga tadi kita terima ini salah satu dalam tanda petik kendala untuk sisi kendala. Dan dari catatan kami juga salah satu yang paling terdampak ada dua, ada tiga bahkan, ya selain atau sistem gender ini juga tentu adalah soal mata pencaharian dan juga terutama kelompok untuk lansia dan anak-anak yang asal terdampak terhadap program penataan kampung kumuh ini tanpa kalau tidak dilakukan secara bijak. Dan ketiga yang terakhir, komitmen terutama ya, komitmen dari seluruh pihak terutama dari Pemprov DKI termasuk juga penganggaran memang tahun 2020 dan 2021 ini dan catatan kami memang untuk pembangunan penataan kota secara teknis banyak yang didorong ya, karena terkait dengan pandemi. Tetapi sama dengan 2019 kemarin, kami melihat ada beberapa program yang sebenarnya menjadi salah satu unggulan dalam hal penataan kota terkait dengan ada masalah lingkungan juga terkait dalam hal upaya untuk pelibatan sosial gender. Yang menarik sebenarnya ini, Bu Sundara, sebenarnya dalam beberapa kali pendampingan kami dengan Pemprov DKI, kemudian dengan beberapa maksudnya dengan PUPR juga, kami menemukan sangat banyak teman-teman yang sudah mulai fokus atau juga mempertimbangkan isu sensitif gender dalam hal pertimbangan kebijakan mereka. Nah, ini nanti yang memperkara secara nah sebenarnya komitmen mereka itu dalam program pembangunan. Ini masalah yang harus menjadi catatan ke depan. Apakah diskusi ini, jadi rekomendasi-rekomendasi yang sudah diberikan oleh teman-teman ini, kita berharap ini ada kepada tindakan konkret langsung kepada atau kepada Pemprov DKI, pemerintah daerah di Jogja, Makassar, dan Jember, yang secara nanti tergambarkan dalam dua, satu tentu adalah rencana tata ruang kotanya, dan kedua tentu adalah rencana anggaran pembangunan daerah mereka terhadap isu sensitif gender. Dan ini sebenarnya juga pintu masuknya dalam catatan kami dengan adanya pandemi COVID-19 ini, isu sensitif gender justru bisa kita masukkan dalam kedua hal tersebut. Nah, kira-kira ini catatan saya yang semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Saudara dan teman-teman semua. Terima kasih Pak Nirwono atas catatan dan juga masukan-masukannya. Yang penting adalah usulan bagaimana yang sudah diusulkan itu, catatannya bagi teman-teman supaya lebih konkret. Ya. Untuk penanggap berikutnya dari Kota Jakarta, saya serahkan kepada Bapak Slamet Daryoni. Daryoni, maaf kalau salah ucapan. Dari ICLEI, sebuah organisasi yang memperhatikan pemerintah kota untuk keberlanjutan. Silakan Pak Slamet. Ya, Mbak Titi, terima kasih banyak atas waktunya. Lama kita tidak ketemu. Makasih banyak Kak Risma, Mbak Dewi, teman-teman di SD dan teman-teman di aksi. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin bahwa secara umum kita harus mengakui bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan kami selama kami interaksi dengan banyak kota di Indonesia, mengapa isu perubahan ini menjadi catatan mahal saja, ada isu perubahan ini dan bagaimana dalam perkembangan iklim itu berperspektif gender dan sebagainya itu. Saya ingin melihat dari sisi perubahan iklimnya sendiri.
Jadi dari sisi penelitian ini kami melihat bahwa kalau kami kategorikan kota-kota yang ada di Indonesia ini levelnya untuk peduli dengan isu perubahan iklim, kita berdua ada tiga level. Yang pertama itu adalah level pertama aktif dalam artian bahwa kegiatan yang dilakukan kegiatan yang dilakukan karena ini ditunjang oleh faktor energi. Jadi pemerintah sebuah kota atau kabupaten atau provinsi itu sangat membutuhkan koneksi dari gubernurnya atau wali kota atau bupatinya. Nah ini satu karena kalau legasinya sudah cukup bagus ini biasanya mereka punya investasi yang cukup baik yang mana ini diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan bahkan dalam rencana strategis kegiatan di masing-masing SKPD karena masing-masing SKPD harus menerjemahkan itu yang pertama. Yang kedua kabupaten kota yang semi aktif. Nah semi aktif ini biasanya ada dua model. Yang pertama, wali kota atau pemimpinnya itu punya perspektif tentang isu perubahan iklim, tetapi pemerintah para stafnya atau SKPD-nya tidak cukup punya pengetahuan yang memadai. Sehingga apa yang menjadi komitmen dari leadership itu tidak bisa diterjemahkan oleh SKPD atau staffnya. Atau juga sebaliknya, para pihak yang di kota-kota memiliki sumber yang cukup memadai dalam rangka untuk melaksanakan super banding, tapi tidak mendapatkan dukungan dari pemimpinnya atau wali kota itu yang menjadi kendala. Ini yang sehingga kota-kota yang seperti ini mereka biasanya ketika kalau diundang hadir, tetapi kalau tidak mendapatkan disposisi, ini tidak bisa aktif dalam kegiatan isu perubahan iklim. Nah yang ketiga itu sama sekali apa yang tidak aktif. Tidak aktif ini yang mereka rawat, jadi mereka pemimpinnya tidak mempunyai perspektif isu perubahan iklim, atau kalau mereka tidak belajar, para SKPD-nya juga tidak punya pengetahuan tentang ini. Nah, kerjasama dengan teman-teman ateksi hampir 70% itu kota-kota yang di Indonesia ini dan di Indonesia juga di kabupaten itu masuk kategori di kabupaten kota yang pasif ini. Nah untuk itu saya mengatakan bahwa tantangan ini memang cukup serius bagaimana kita ingin melaksanakan isu perubahan iklim di perkotaan itu. Dalam catatan kami bahwa di sisi yang sama bahwa kita harus akui bahwa di pemerintah nasional ini juga tidak cukup punya resources untuk bisa menilai mengatur pemerintah kabupaten kota dan kabupaten kota. Harus kan secara struktural itu kan setelah dari pemerintah nasional itu adalah ke provinsi dan harapannya provinsi deliver ke kabupaten kota. Tetapi hanya beberapa provinsi saja yang melakukan itu. Sebenarnya itu tidak bisa dilakukan. Sehingga kondisi yang tadi saya sebutkan termasuk kategori yang ketiga. Kemudian juga ada mandat yang kurang jelas kepada pemerintah kabupaten kota. Jadi karena tidak mandatnya tidak jelas, kaidahnya tidak ada. Jadi soalnya dalam pembahasan ini hanya mengenai mandat pemerintah nasional, begitu. Karena terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mitigasi dan adaptasi. Nah, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun kabupaten kota dengan kabupaten kota ini masih sangat lemah. Itu kan karena memang sumber daya yang tidak memadai. Nah, di sisi lain saya kira juga tadi dapat disebutkan bahwa kata
kapasitas sumber daya manusia dari kelembagaan ini sebagian besar masih rendah. Bisa kita bayangkan bahwa dalam isu perubahan ini di mana Indonesia yang cukup aktif di level global itu, untuk urusan perubahan iklim itu hanya diurus oleh satu seksi di bawah bidang dinas lingkungan hidup, dan ini real terjadi. Itu pun kadang-kadang ada di banyak kota kabupaten, bahkan sama sekali tidak ada yang diberi tugas untuk mengurus isu perubahan iklim. Jadi dia hanya menjadi pelengkap. Nah, bisa kita bayangkan bahwa situasi yang seperti ini tentu bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan isu perubahan iklim di dalam perencanaan pembangunan. Nah, saya tidak tahu mungkin teman-teman di SP juga punya bacaan demikian, bagaimana isu gender itu bisa melengkapi atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan agenda-agenda yang ada di pemerintah kabupaten kota dan di provinsi. Nah, ini saya kira juga dana ini menjadi persoalan yang cukup serius di pemerintah, karena tadi secara secara struktural ini tidak ada bagian yang lebih detail begitu, sehingga ketika diturunkan dalam agenda kegiatan ini tidak muncul item untuk mengedepankan isu perubahan iklim, sehingga ketika mereka diminta untuk melakukan sebuah kegiatan mitigasi atau adaptasi, mereka bilang ya kami ada anggaran untuk itu, kalaupun ada, jadi itu pun hanya sekedar administratif begitu. Nah, sehingga mereka sangat mengandalkan bantuan-bantuan dari para pihak, baik donor, kemudian bahkan dari pelaku usaha. Nah, setelah itu yang saya melengkapi apa yang menjadi hasil temuan dari teman-teman ini tadi, dan saya sepakat bahwa ini perlu ada upaya yang lebih serius, yang lebih masif, dan mari kita kembali kota kabupaten yang sudah memiliki anggaran untuk baik IT maupun gender begitu, karena mereka butuh input begitu. Kita tahu bagaimana sumber daya yang ada di masing-masing kabupaten kota ini tidak cukup memadai, dan itu perlu kita temani, perlu kita support. Dengan demikian, kita berharap dari tiga kategori tadi menurut masuk kategori semi aktif dalam mulai sini isu perubahan iklim dan gender ini. Saya kira itu Mbak Titi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Slamet, memang sudah lama nggak ketemu, dan begitu ketemu informasinya cukup menggugah perasaan dan juga pemikiran kita semua dalam melihat bagaimana situasi di SKPD-SKPD berkaitan dengan perubahan iklim, dan apalagi perubahan iklim dan gender. Jadi konsentrasi kegiatan, konsentrasi negosiasi ada pada tingkat nasional, tantangannya adalah menurunkan ke tingkat provinsi, kabupaten, dan sampai ke kota. Terima kasih atas masukan ini dan catatannya. Sekarang kita akan pergi ke Makassar, mudah-mudahan hubungan, maksudnya jalur hubungan komunikasi itu sudah lebih baik sekarang. Jadi teman-teman mohon zoom-nya itu hanya satu, dan kita akan mendengarkan tanggapan dari Ibu Irnawati STMSI, pelaksana tugas Kepala Seksi Konservasi Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, yang akan memberikan tanggapan dan perspektifnya mengenai apa saja yang telah disampaikan oleh teman-teman tim peneliti di Makassar, dan juga gagasan untuk sebuah proyek yang sebetulnya menarik, yaitu Lorong Garden Zero Emisi, yang diharapkan bisa berkontribusi baik itu penurunan gas rumah kaca maupun ketahanan warga Makassar yang hidup di lorong. Silakan Ibu, waktunya untuk memberikan tanggapan.
Inawati, baiknya ibu langsung berbicara di laptopnya lebih mendekat daripada di mic karena kami sulit mendengar, suaranya sangat kecil. Silahkan dicoba langsung ke mic laptopnya. Terima kasih. Bagaimana? Halo. Bentar dulu. Bagaimana apakah Ibu Inawati bisa dibantu teman-teman supaya lebih mendekat karena kami tidak mendengar apa-apa sekarang. Tadi suaranya sangat kecil. Halo, Ibu. Saya mau tahu tugas ini apa? Karena
kalau berarti kalau berarti kan kalau berarti tugas yang kan saja tidak disebutkan tapi adalah kelompok kerja. Di mana fungsi ini disampaikan. Terima kasih banyak Ibu Irnawati atas umpan balik dan masukannya untuk hasil-hasil penelitian tim Guci di Makassar. Sekarang kita akan beralih ke Jogja dan kita akan mendengarkan ada tiga penanggap. Dan pertama-tama kita akan mendengarkan dari Pak Ferry Trijatmiko, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta. Silakan Pak memberikan masukan terhadap apa saja yang telah ditemui dari persoalan yang dihadapi sampai kepada usulan-usulan yang tadi telah dipaparkan baik secara lisan maupun dari video yang telah kita lihat bersama. Waktu silahkan Pak untuk Pak Ferry. Gimana? Pak ini? Pak Ferry, jalurnya bagaimana? Pak Ferry-nya belum bisa sambung atau sudah hadir atau belum dalam? Oh belum ya. Kalau gitu kita ke ini dulu, ke Pak Sadudin, tim peneliti IGRK Kota Jogja. Dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik Pustral UGM, Pak Sadudin, silahkan waktunya. Oke, terima kasih Bu Ibu Kira untuk suara jelas suaranya. Sebenarnya terima kasih atas undangannya. Saya sudah diundang dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM. Tadi dari video yang kebetulan dari pusat dalam penelitian
profesor Indonesia dan kasus kaca di Kota Jakarta.
Dengar, mungkin ada persoalan lagi dengan komunikasi. Halo, tadi kami kehilangan 1 menit. Ya, sekarang kedengaran. Halo. Ya, silakan. Iya.
rupanya mic saya tadi mati, itu salah pencet lagi. Ini teknologi ini ya kadang-kadang membingungkan. Jadi sekarang untuk penanggap ketiga, saya akan berikan kepada Pak Vicky Artiando, manajer program dari Walhi Yogyakarta. Silakan.
Nah, itu harus nantinya ada kemampuan energi, dan moratorium data harus dicabut ke beberapa tahun oleh pemerintah Jakarta sampai diproses oleh warga sekitar itu kembali sektor energi dan listrik. Tapi ya penyemuan air dan perbaikan atau sah-sahkan. Berapa lagi sebenarnya ini bagaimana kemudian menggunakan sampah pada tanggung jawab dan berprosesnya. Jakarta selamat akan pada tingkat 2013 tentang menjelaskan dalam proses penanggung jawab sampah. Namun setelah ini kami melihat tindakan lanjut yang disediakan pada proses penanggapan ini. Terakhir saya ingin menandakan untuk berbicara soal beberapa kantong plastik mulai pecah-pecah perbincangan. Tentu pesta sampah kantong plastik mulai di sana. Tapi pesta sampah mulai di sana. Kami akan mendapatkan data terbaru tentang kantong dan mandi pertanian. Karena atas taruhan ini, kita perlu perhatikan bahwa kebijakan tentang tata ruang adalah ketentuan wisata akan sangat berdampak banyak pada pembangunan ini di hari Jakarta ke depan. Itu juga ternyata sudah bahwa atas masukannya Pak Wiki mengenai persoalan-persoalan yang sebetulnya memicu persoalan perubahan iklim yang dihadapi di Yogyakarta. Jadi bukan saja terlihat dari sektor transportasi, tetapi juga sektor pembangunan lainnya yang memberikan kontribusi. Ini akan menjadi catatan juga untuk teman-teman di tim Yogyakarta. Dan dari Yogyakarta kita akan sebetulnya masih ada satu penanggap yang ada dalam catatan saya. Saya ingin mendapatkan konfirmasi apakah Pak Ferry Trijatmiko dari Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta sudah masuk dan akan memberikan tanggapan. Mohon informasi misalnya dari teman-teman tim Jogja. Sudah ada jadinya? Sana bagaimana? Tidak kedengaran karena suaranya bergaung. Saya hanya ingin tahu apakah Pak Ferry iya, tadi bisa hadir Mbak di awal-awal, tapi sudah masuk di Zoom. Iya. Silakan dari Kota Jogja. Silakan, kalau akan berikan waktu diberikan. Silakan dari DLH Jogja. Atau tinggal. Nah, kita pergi ke Jember dulu ya, nanti kembali lagi ke Jember. Ya, sekarang kita akan menuju Kota Jember, dan tadi kita sudah mendengarkan persoalan yang ditemui berkaitan dengan perubahan iklim dan Jember oleh teman-teman dan juga usulannya, dan kita akan mendengarkan tanggapan dari Bapak Dr. Randes Joko Sutriswanto, MSI. Silakan Pak Joko Sutriswanto untuk memberikan masukannya dan pemikirannya mengenai hal-hal yang telah disampaikan oleh Alfianda dan teman-temannya. Pak Joko Sutriswanto sudah ada, sudah hadir? Iya,
belum dibuka itunya. Mungkin ada yang bisa menghubungi. Kalau belum bisa, artinya mungkin kita bisa ke Bapak Heru Widakdo dari Sekretaris BPBD. Terima kasih. Ini Bapak ya. Joko Sutriswanto ya. Heru, Pak Heru, silakan Pak Heru. Ya, terima kasih. Bisa berbicara. Semuanya. Jadi kalau dari paparan dari bapak-bapak tadi saya halo. Ya, silakan diteruskan. Jadi dari beberapa yang materi yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian atau bapak ibu tadi, tapi kami memberikan beberapa contoh dari tadi upaya atau apa upaya-upaya untuk melakukan analisis mitigasi dari apa perubahan iklim itu sendiri secara memang secara apa sistemal memang kita ada, tapi upaya-upaya untuk meningkat itu mengatasi atau antisipasi dalam hal penjagaan secara memang tercapai di perkembangan dana kami. Tapi untuk tahun ini kami mencoba untuk membuat roadmap tentang upaya-upaya penanganan dana. Sehingga paling tidak saya bisa disampaikan tadi di masalahnya jenis tadi harus bisa memberikan atau menyampaikan kepada kami tentang indikasi dan indikator-indikator apa yang harus dimasukkan nantinya. Luar biasa Pak Arif tadi sudah menyampaikan itu. Terima kasih luar biasa saya jadi diingatkan itu tadi. Kemudian baik secara mitigasi maupun upaya-upaya yang lain itu tetap kami tetap melakukan itu. Dan salah satu tingkat kebencanaan juga ikut di sini Ibu Tato yang dari Jember tadi menyampaikan juga salah satu tingkat kebencanaan di kami. Sehingga bagi kami penanggulangan bencana bukan hanya spesifik di dalam perubahan iklim saja, tapi secara keseluruhan kami juga kepingin membuat sebuah rencana paling jauh tentang itu. Ini tadi rencana ini tentang memfokuskan tentang perubahan iklim sendiri. Tapi luar biasa masukan-masukannya dan bagi kami. Kami beberapa tadi untuk menanggapi dari masukan tentang harus ada analisis tentang upaya-upaya mitigasi dan antisipasinya bagaimana. Itu yang harus kita lakukan sejak awal. Dan yang selanjutnya itu adalah indikasi-indikasi contoh tadi, indikasi-indikasi apa yang harus kita sampaikan. Walaupun di penanganan atau beberapa kali kami penanganan dengan kebencanaan prioritas penanganan adalah kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini tidak hanya spesifik pada jalan saja, tapi kelompok rentan yang lain, ekonomi dan sebagainya. Walaupun di dalam pemilahan data kami itu ada, tapi kami tidak mengkhususkan tentang wanita. Tapi kekhususan itu adalah kerentanan. Ada beberapa hal yang indikasi-indikasi indikator-indikator dalam perencanaan itu diantaranya adalah gender itu sendiri. Terima kasih.
Ya, sedikit saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru atas masukannya. Masukan ini penting karena kita ditantang untuk memberikan indikator gender terhadap hal-hal yang sudah disampaikan. Seperti apa sih sebetulnya hal tersebut, dan juga rumusan-rumusan yang lebih detail. Dan selanjutnya kita akan mendengar masukan dari baik Lili Handayani, seorang sosiolog dari Universitas Jember. Silahkan Ibu Lili untuk menyampaikan masukan dan pemikirannya terhadap persoalan dan usulan menghadapi persoalan yang telah disampaikan oleh tim peneliti di Jember. Baik, terima kasih kepada Bu Titik yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut menanggapi dalam kegiatan hari ini. Juga Bu Marhaini, Bu Risma dan Mbak Alfianda yang sudah banyak membantu untuk membuka pembicaraan ya mengenai isu climate change di Kabupaten Jember. Jadi memang kebetulan saya adalah salah satu peneliti mengenai perempuan dan bencana, di mana betul sekali di Kabupaten Jember ini ada banyak hal yang terjadi, mulai dari alih fungsi lahan, kemudian juga kerusakan lingkungan seperti eksploitasi gumuk, kemudian berimbas pada konservasi air, kemudian pencemaran sungai, disfungsi sungai, yang di mana sungai juga mengalami perubahan-perubahan fungsi, dijadikan sebagai septic tank dan juga dijadikan sebagai tempat membuang sampah gitu. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang peserta dari acara yang kita lakukan di sebelum kegiatan ini adalah tentang mengapa harus perempuan gitu. Mengapa isunya itu harus perempuan gitu. Kemudian di situ saya ingin menekankan bahwa karena perempuan ini adalah orang yang paling dekat dengan air, orang yang paling dekat dengan sampah, orang yang paling dekat dengan permasalahan-permasalahan lingkungan. Karena perempuan itu memiliki interaksi yang sepanjang hari, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi itu dengan hal-hal seperti itu. Selain itu juga, perempuan itu adalah seorang yang menjadi ibu, menjadi istri, menjadi perawat dalam rumah tangga yang menentukan bagaimana segi kesehatan, segi keselamatan, kebersihan dan lain sebagainya dalam keluarga, termasuk juga pada keberlangsungan kehidupan di masa mendatang, terutama mengkonstruksi dan menginternalisasi nilai kepada anak-anaknya di masa mendatang. Jadi perempuan harus diberikan perhatian yang lebih gitu. Kemudian saya sendiri lebih suka menitik beratkan isu itu pada peningkatan kapasitas perempuan, karena secara sosiologis ya, perempuan itu memiliki kapasitas yang sangat sangat besar, baik itu secara individual maupun secara kelompok. Karena secara individual, perempuan itu adalah seorang yang memiliki karakter multitasking, kemudian juga tangguh, teliti, teratur, kreatif, dan juga inovatif. Hal tersebut sangat terlihat dan sangat kita bisa temukan dalam praktik kehidupan sehari-hari di masyarakat, di mana ketika keluarga membutuhkan sumber daya air, perempuan dengan serta merta mengupayakan bagaimana caranya agar keluarga di rumah ini mendapatkan sumber daya air untuk mandi, untuk makan, untuk minum, untuk mencuci dan lain sebagainya. Kemudian juga secara kelembagaan,
hampir seluruh perempuan di Indonesia itu terlibat dalam kelompok-kelompok perempuan, baik kelompok perempuan yang sifatnya informal maupun yang sifatnya formal. Terutama yang sifatnya informal, di masyarakat kita itu ada banyak sekali kelompok perempuan, seperti kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok PKK, Dasa Wisma, kelompok-kelompok Aristan dan lain sebagainya, Asia yang berbasis pada keagamaan, baik itu yang sifatnya bonding, sifatnya bridging maupun sifatnya linking, perempuan terlibat di sana. Nah, permasalahannya selama ini keberadaan kelompok perempuan tersebut tidak dimaksimalkan oleh pemerintah terutama. Jadi kita punya sebuah potensi gitu ya. Namun pemerintah tidak menjadikan itu sebagai sebuah peluang untuk merubah masyarakat itu dari jalur kelompok perempuan. Padahal itu adalah potensi yang sangat besar. Jika kita melibatkan perempuan itu untuk mendidik anak-anak, untuk menyampaikan kepada tetangganya, untuk menyampaikan kepada anggota kelompok pengajiannya, dan lain sebagainya, itu seharusnya hal tersebut itu dilakukan oleh pemerintah, baik pada situasi-situasi mitigasi maupun pada situasi-situasi yang sifatnya responsif. Nah, permasalahan selama ini yang sering dialami oleh perempuan itu adalah permasalahan struktural dan juga permasalahan kultural. Di mana permasalahan struktural itu perempuan seringkali sulit untuk mengakses informasi, baik itu dalam rapat-rapat desa maupun pelibatan-pelibatan perempuan dalam menentukan kebijakan-kebijakan lingkungan di daerahnya. Kemudian juga pada kendala kultural, di mana perempuan masih dilihat sebagai orang-orang kalau bahasa Jawanya itu konco wingking atau orang belakang yang masih mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah secara umum gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan potensi yang sebenarnya dimiliki oleh kelompok perempuan tadi itu tidak dimaksimalkan begitu, tidak maksimal bekerjanya. Padahal jika diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi atau melakukan internalisasi nilai di dalam masyarakatnya, perempuan sangat bisa sekali melakukan itu. Buktinya seperti yang disampaikan oleh Mbak Sana tadi itu, berbagai bentuk aktivitas-aktivitas konservasi lingkungan, kemudian aksi-aksi lingkungan, ketahanan pangan, penggunaan energi, pemilahan sampah, konservasi air, pemberdayaan perempuan, dan lain sebagainya, diinisiasi oleh perempuan, dan hal tersebut cenderung berhasil serta cenderung berjalan secara sustainable begitu. Oleh karena itu, saya sebagai salah satu peneliti perempuan dan bencana berharap pemerintah menjadikan kebijakan-kebijakan atau membuat regulasi-regulasi untuk penanganan climate change ini dengan berbasis kepada kelompok-kelompok perempuan yang sudah tersedia di masyarakat. Karena dalam berbagai kerangka aksi kebencanaan di tingkat internasional itu hampir semuanya itu berbasis pada pelibatan komunitas dan berbasis kepada kondisi lokalitas yang ada di daerah tersebut. Mungkin seperti itu Bu Titi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lili atas masukan dan catatannya juga bahwa perempuan itu memang menghadapi hambatan struktural dan hambatan kultural. Sehingga penting sekali kita juga mengajak perempuan untuk menghadapi hambatan tersebut dan menjadikan perempuan sebagai aktor penting untuk melakukan edukasi di semua ranah berkaitan dengan perubahan iklim dan pentingnya perempuan terlibat dalam perubahan iklim.
Dan saya akan kembali bertanya, apakah Bapak Joko Sutriswanto akan memberikan tanggapan? Oh, tidak. Kalau tidak, kita akan memeriksa kembali apakah Pak Ferry Trijatmiko, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta, akan memberikan tanggapan. Mohon memberikan masukan mengenai hal tersebut. Barusan dari PLH Kota memberi kabar kalau beliau tidak bisa menyampaikan karena sedang ada acara bersamaan di sekolah Adiwata. Jadi untuk PLH dibatalkan. Terima kasih Sana atas informasinya tadi. Karena banyak suara bisikan, jadi saya perlu mengkoreksi lagi dan mengkonfirmasi bahwa ada Ibu Putu Dini Andarini dari DLH Kabupaten Jember. Beliau adalah pelaksana tugas kasih pemeliharaan lingkungan hidup, akan juga memberikan tanggapan. Silahkan Ibu. Bagaimana Ibu Dini? Mungkin Ibu Dini sedang siap-siap. Kalau Ibu Dini sedang siap-siap atau sudah siap, silakan Ibu Dini. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya kepada kami. Kami dari DLH Kabupaten Jember akan memberikan tanggapan sebagai berikut. Kabupaten Jember dalam memasukkan tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di SUPK Dinas Lingkungan Hidup dengan Perpres Nomor 2021, di mana tugas pokok dan fungsinya berada di bidang pengendalian pencemaran di seksi pemeliharaan lingkungan hidup. Kemudian dari rancangan SPJM 2022-2026 akan memasukkan program kegiatan adaptasi mitigasi perubahan iklim dengan memasukkan pengaruh utamaan gender hingga pada dokumen penganggarannya. Yang ketiga, akan disusun perda mengenai pengelolaan sampah. Kemudian yang keempat, tahun depan akan dibantu penyelesaian RAGGRK oleh provinsi dari mekanisme penyelesaian yang sudah disetujui oleh provinsi. Kemudian tahun ini kami baru memulai program Kampung Iklim yang diawali dengan sosialisasi tentang program yang nantinya akan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk seluruh gender. Demikian tanggapan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dini atas masukannya bahwa ke depan kita akan melihat banyak sekali kegiatan perubahan iklim dan gender yang akan dilakukan di Kota Kabupaten Jember. Suatu informasi yang betul-betul menggembirakan buat kita semua dalam menghadapi persoalan ini. Dan sebagai penanggap terakhir, saya mendapatkan informasi bahwa Ibu Dr. Andes Endang Pratiwi MSC dari Kapsubdit Perencanaan di Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Perubahan Pengendalian dan Perubahan Iklim KLHK akan memberikan pandangannya, responsnya terhadap persoalan yang ditemui dan usulan-usulan yang telah diberikan oleh teman-teman tim peneliti. Silakan Ibu Endang. Oh, Ibu Endang sudah meninggalkan, memang waktunya mungkin tidak tepat.
Jadi rasanya semua yang ada dalam daftar saya untuk memberikan tanggapan sudah memberikan tanggapan masing-masing. Dan kita telah mendengar teman-teman peneliti semua, baik dari tingkat nasional maupun di empat kota, yaitu Makassar, Yogyakarta, Jember, dan kota Jakarta sendiri, bagaimana tanggapan umpan balik dari berbagai pihak, apakah itu pemerintah daerah, kementerian, praktisi pemerhati masalah perkotaan, maupun sesama teman masyarakat sipil mengenai hal-hal yang sudah disampaikan. Tetapi kita melihat persoalan bersama itu adalah bagaimana membuat perubahan iklim itu menjadi sesuatu yang dirasakan genting oleh semua pihak, baik itu di tingkat nasional maupun sampai tingkat kota, baik itu di pemerintah daerah maupun di masyarakat sendiri. Demikian juga persoalan gender, isu gender yang sudah diinstruksikan oleh presiden sudah lama, tetapi sampai sekarang kita lihat penerapannya masih menjadi tantangan bagi semua. Dan apalagi kalau kita melihat yang kita mau ini adalah bagaimana gender itu ada dalam usaha-usaha penurunan gas rumah kaca maupun usaha-usaha untuk menguatkan masyarakat dan kota itu sendiri dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Jadi ini kita semua telah mendengar persoalan yang ada bersama, juga masukan bahwa pentingnya indikasi. Kalau misalnya Anda mengatakan kami belum responsif gender, indikasinya apa? Nah, ini kelihatannya perlu dibangun, dan juga semua usulan-usulan yang ada perlu lebih detail dalam hal indikatornya. Jadi teman-teman telah mendengar tanggapan yang ada, umpan baliknya, dan itu sesuatu yang luar biasa menjadi catatan bagi kita semua yang melakukan kajian. Dan saya serahkan kepada teman-teman untuk memberikan respon terhadap umpan balik yang telah disediakan. Waktunya ya 5-7 menit. Nanti tentu saja kita akan menyusun tanggapan itu sebagai bagian dari seluruh kajian yang ada. Jadi jangan khawatir kalau saat sekarang hanya diminta untuk memberikan hal-hal yang dirasakan kunci dalam persoalan ini. Jadi saya akan berikan dulu ke teman-teman di luar Jakarta, di luar lingkup nasional. Jadi saya akan berikan dulu kepada teman-teman di Makassar. Ini acak saja saya pilihnya. Teman-teman Makassar, silahkan memberikan responsnya terhadap hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Silahkan Anik atau mungkin ada yang lain. Kak Ida. Ya. Dengar nggak, Mbak? Kelihatan, Mbak. Siapa yang akan berbicara, Ida atau Ani? Ida, silakan Ida. Ya. Terima kasih Mbak Titi dan Bapak Ibu para penanggap terhadap hasil kajian penelitian yang telah dilakukan oleh Aksi dan Solidaritas Perempuan. Jadi secara keseluruhan kami banyak membawa beberapa tanggapan yang diberikan kepada hasil penelitian ini. Itu secara keseluruhan rekomendasi dan kami beberapa penelitian yang kami berikan dalam penelitian ini. Misalnya bahwa kalau kita berpasar itu banyak berbeda kebijakan yang kaitan dengan perubahan iklim yang responsif gender, dan itu memang harus akan menjadi kerja tahun depan untuk memastikan dengan pemerintah kepala pasar membuat kebijakan dalam bentuk PPD yang responsif gender. Dan beberapa hal yang disampaikan juga kaitan dengan dibutuhkan sebuah indikator ya, indikator untuk melihat
gender. Ini juga menjadi catatan kami bahwa kalangan kanker melihat memang masih kemungkinan yang lebih intens lagi, baik itu dengan DLA, DB3A khususnya, DB2 dan juga beberapa untuk membantu kita bisa mengejar apa mengejar sebuah indikator yang kemudian itu bisa memahami indikator atau problem yang responsif gender yang bisa dipahami oleh seluruh SKPD. Karena kalau kasih kemudian juga mengatakan bahwa ada responsif SKPD itu bahwa lagi pemahaman yang sama tentang penyakit dan jawab penyakit diri. Jadi koordinasi kalau saya tidak salah tadi dari Jakarta ya, koordinasi antara pusat, provinsi, kabupaten kota itu juga tidak terjadi. Kemudian setelah kita berdiskusi hari ini itu dengan berbeda oleh bisa memperbaiki komunikasi dan koordinasi kita terkait dengan kebijakan komunikasi dari masing-masing kota khususnya di Kota Makassar. Sesuatu yang kita lakukan terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Ida. Apakah kemampuan dari Indonesia dan kemampuan dari kemampuan ini dari KPA, apakah kemampuan waktunya? Waktu karena memang waktunya sudah mepet. Enggak ada kedengaran. Enggak ada kedengaran suara. Silakan. Ayo. Singkat, jelas, padat. Ya, terima kasih. Saya Miki dari Kabupaten Bogor. Oke, Sulawesi Selatan. Dan semua yang berkaitan dengan pemerintah, dan dengan pemerintah, dan dengan pemerintah,
kelalaian dari sekolah membuat bangsa semuanya tersingkir. Sebetulnya yang diharapkan adalah tanggapan terhadap hal-hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi kalau masalahnya masih persoalan umum, bisa disampaikan nanti. Mudah-mudahan Anda masih ada di siang hari ini. Karena siang nanti kita akan mendiskusikan situasinya yang lebih umum. Jadi mohon maaf, hal-hal yang tadi sudah disampaikan akan kami catat. Tetapi karena memang waktunya sangat mendesak, kita hanya punya waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikan ini, dan masih mau mendengar dari tanggapan respons teman-teman peneliti terhadap tanggapan-tanggapan yang sudah masuk. Selanjutnya saya berikan kepada teman-teman Yogyakarta untuk memberikan respon terhadap sudah diberikan. Silakan Sana dan teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Didi untuk kesempatannya. Terima kasih Mas Didi dan Didi yang telah memberikan catatan atas beberapa hasil pengumuman kami terkait dengan bahwa Kota Yogyakarta sebenarnya kami mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan analisis resiko bencana, tapi ini kita di tahun 2012 dan memang bisa lebih beraspek secara umum secara spesifik terkait dengan situasi kebencanaan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Tetapi ini nanti bisa memberikan catatan kepada kami untuk Kota Yogyakarta agar mempunyai atau melihatkan kembali analisis kebencanaan dan sebagainya terkait dengan perubahan iklim. Lalu yang berkaitan dengan bahwa persoalan yang kita Yogyakarta adalah saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan dari perspektif dalam sesuai dengan kebijakan semua produk kebijakan termasuk jika ke depan Kota Yogyakarta akan melanjutkan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Lalu di catatan ketua adalah bahwa pentingnya bagi kita semua terutama di Kota Yogyakarta untuk melindungi persoalan perubahan iklim tidak hanya pada aspek bahasa soal nantinya tapi juga memastikan bahwa program kebijakan ke depan juga memastikan persoalan-persoalan yang semakin memicu krisisnya perubahan iklim di Jakarta berdasarkan dari data-data yang tadi disampaikan oleh Lili. Itu saja Mbak Lili dari saya, terima kasih. Terima kasih Sana atas responsnya, dan catatan ini tentunya akan menjadi catatan kita bersama. Dan sekarang saya mengundang Alfi dari tim peneliti di Jember untuk memberikan responsnya terhadap masukan-masukan yang telah dipaparkan tadi. Silakan Alfi. Terima kasih Mbak Titi atas waktunya. Saya sangat gembira ya tadi atas respon dari teman-teman dari organisasi pemerintah daerah dari Pak Heru BPPT yang dengan terbuka ingin meminta masukan dari teman-teman dari teman-teman aktivis perempuan juga, dari teman-teman itu juga, agar nanti akan mitigasi dan adaptasi ini dan program kebencanaan ini memasukkan indikator gender di dalamnya. Kemudian juga untuk di ini di BPTPH, saya sangat senang sekali tadi ada SSOTK yang saya ingin memastikan ya, 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 merupakan
seksi yang seperti tadi dari Mas dikatakan bahwa ini masih belum kuat sehingga kita harus melanjutkan advokasi atau perjuangan kita agar nantinya ini bisa menjadi sebuah perdahan SOTK itu bisa menjadi bidang perubahan iklim ini, karena tadi seperti kata Mas yang dari organisasi ITRI mengatakan bahwa perubahan iklim ini harus menjadi mainstream dari semua peraturan kebijakan yang ada di Kabupaten Jember seperti halnya gender, sehingga perlu dinaikkan gitu ya untuk kelembagaannya menjadi bidang begitu. Jadi kita masih perlu perjuangan di sana. Dan juga tadi sudah ada beberapa kegiatan yang melibatkan laki-laki juga sudah ada kegiatan juga yang nantinya masuk ke RPJM dana ini harus kita kawal karena memang saat ini di Kabupaten Jember sedang ada proses penyusunan RPJM 2002 hingga 2004 itu dan agar pendanaannya itu pasti ada pas dan ada kita juga harus senantiasa mengawal di proses-proses penganggaran atau di proses-proses penyusunan APBD Kabupaten Jember begitu. Tanggapan dari saya Mbak Titi. Terima kasih Arfi yang sudah berkomitmen untuk menjadi pengawal berbagai macam kebijakan yang sedang dalam proses di Kota Jember. Sekarang waktu saya berikan kepada tim Gucci di tingkat Jakarta untuk merespon hal-hal yang sudah disampaikan sebelumnya. Silakan ini. Terima kasih tanggapannya tadi dari Pak Nirwono Yoga dan selamat. Kita pernah bertemu beberapa kali ya terkait dengan bagaimana kita bersama-sama mendorong RTH untuk bisa diimplementasikan di Jakarta mencapai 30%-nya 2030 yang kita pikir itu tidak mungkin terjadi gitu ya. Baik ketika kita melakukan diskusi dengan badan dan dinas DKI Jakarta yang mengatakan bahwa pencapaian itu untuk 2030 itu enggak mungkin terjadi gitu. Sehingga dibuatlah sebuah alternatif-alternatif yang memungkinkan itu bisa terjadi ya, termasuk instruksi presiden kaitannya dengan RTH. Nah, ini persoalan kita memang di Jakarta dan saya artinya kita bersama memang perlu secara maksimal untuk bersama-sama bekerja bersama mendorong Jakarta yang menurut versi macam-macam itu yang maksimal berapa persen 9,98% itu. Kita bersepakat bersama juga bahwa kita menginginkan tadi seperti Pak Nirwono bilang kita menginginkan sebuah master plan DKI yang di dalamnya master plan RTH DKI yang berlandaskan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak asasi perempuan yang tentu di dalamnya mengintegrasikan gender tanpa melakukan penggusuran itu dikembangkan untuk memenuhi target pemenuhan emisi dan sekaligus memperkuat ketahanan perkotaan terhadap perubahan iklim. Nah, itu yang menjadi konsentrasi kita dan ke depan kita bersama-sama untuk bisa bekerja bersama membentuk jaringan yang lebih kuat untuk itu. Nah, tapi yang menjadi kekhawatiran kita bagaimana sebenarnya mengintegrasikan gender dalam kebijakan iklim di DKI Jakarta. Ini saya pikir yang masih mungkin cukup agak jauh ya. Karena meskipun pada saat ini kita ketahui bahwa ada tim kerja mitigasi adaptasi perubahan iklim yang melibatkan DPP-APP gitu di dalam di dalam tim gitu yang merupakan media yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan
dan bagaimana masyarakat karena kan tim kerja ini DPP APP itu bertugas dan bertanggung jawab untuk terlibat di dalam berpartisipasi dan mengkomunikasikan perubahan iklim di dalam ke masyarakat. Nah, yang lebih jauh lagi adalah sebenarnya kekhawatiran kita adalah sejauh apa pemahaman DPP APP terhadap perubahan iklim, karena memang pernah kita melakukan pertemuan ya dengan DPP APP, mereka sebenarnya agak kurang pemahaman terkait dengan perubahan iklim. Maka kita bersama-sama kiranya untuk lebih melibatkan terutama dinas dan badan lain untuk bersama-sama melibatkan bagaimana DPP APP itu bisa terlibat lebih jauh dilibatkan, termasuk peningkatan kapasitas terkait perubahan iklim untuk bisa bersama-sama membentuk sebuah kebijakan yang terintegrasi gender di dalam sebuah kebijakan iklim. Saya pikir itu menjadi hal yang sangat penting buat kita di Jakarta. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih Henny dengan komitmennya untuk mendorong gender tetap masuk dalam semua tataran pengambilan keputusan maupun tataran kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Saya menerima permintaan bahwa seorang penanggap dari Jember sudah siap sekarang untuk menyampaikan tanggapannya, dan Pak Joko Sutriswanto mohon lebih singkat dan padat karena kita memang sekarang sedang menuju penghujung dari acara ini, tetapi waktu kami sediakan untuk Bapak, silakan Pak. Silakan Pak Joko. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, jelas Pak, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Sutriswanto dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mohon izin menunggu urun pendapat, saran dan lain-lain. Singkat saja, terima kasih kami sudah diundang dalam forum yang sangat membahagiakan ini. Meskipun ini ilmu baru bagi kami, di mana kami semua posisi adalah pejabat PLT, jadi kami baru menduduki jabatan ini. Alhamdulillah, meskipun demikian, kajian kebijakan perubahan iklim perkotaan Respons Jember ini menjadi bahan masukan bagi kami, di mana memang kebijakan perubahan iklim yang berhubungan dengan Respons Jember memang belum ada di kami, tetapi kami akan membuat naskah akademik yang akan dipakai sebagai pembuatan draft kerja tentang UG atau Respons Jember. Bahan kajian kebijakan perubahan iklim perkotaan Respons Jember akan kami tambahkan sebagai masukan atau sebagai materi tambahan di naskah akademik yang akan kami rilis dalam waktu depan. Ini akan kami eksekusi untuk pelanggarannya. Anggarannya sudah ada, tinggal menunggu waktu saja. Begitu yang kami hadirkan. Saya terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko, terima kasih juga atas keterbukaannya terhadap hasil dari kajian teman-teman di Jember, dan ini akan menjadi sebuah langkah kerjasama yang sangat baik untuk menghadapi persoalan perubahan iklim yang ada di Jember. Terima kasih sekali lagi Pak Joko. Dan sebagai respon yang terakhir, saya persilahkan teman-teman tim peneliti untuk kebijakan perubahan iklim dan gender di tingkat nasional. Oke. Ya, terima kasih Mbak Titi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke Pak Arif ya yang sudah
memberikan apa, menyediakan waktu, ruang, pandangannya ya terhadap hasil rekomendasi yang kami lakukan selama 2 tahun ini ya, dengan melihat bagaimana situasi di kota yang juga punya implikasi nasional begitupun sebaliknya. Nah, yang tadi disampaikan dengan Pak Arief, tentu ini adalah pertama bahwa Pak Arief tadi menyampaikan sepakat sebenarnya dengan hasil dari penelitian kita gitu ya, bahwa ada hal-hal yang perlu diperkuat, dipertajam ya pada kebijakan perubahan iklim di Indonesia, terutama tadi penekanannya bagaimana kemudian kita punya indikator gender. Nah, kita sendiri sih sebenarnya itu juga sudah kita bangun gitu ya, sehingga memang proses kedepannya kita perlu mendiskusikan bersama, menyamakan pandang, ide ya, sehingga ini memang bisa menjadi sebuah tools ya, sebuah guidance bagi pemerintah Indonesia di dalam memastikan kebijakan maupun aksi-aksi perubahan iklim itu memiliki mengintegrasikan gitu ya perspektif keadilan gendernya. Jadi menurut saya yang Pak Arief bilang, yang tadi juga sempat diperkuat dengan Bang Slamet gitu ya, ada situasi tersebut dengan Pak Nirwono juga tadi juga sempat melihatnya pada situasi nasional, yang kita melihat ini perlu nanti memang kolaborasi ke depannya. Dan tadi ada mention khusus dari Pak Arief terhadap KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya. Dan di sini juga ada hadir dari KPPA, saya berharap, kita berharap ya bahwa proses ini bisa menjadi langkah kita ke depannya untuk membangun kolaborasi, koordinasi yang intens ya di dalam memperkuat aspek keadilan gender di dalam kebijakan maupun aksi-aksi perubahan iklim, tidak hanya adaptasi tetapi juga mitigasi, termasuk kita juga bisa melihat di dalam konteks pendanaan iklimnya. Ya, mungkin itu saja ini. Ya, pertama Pak Arief, kami tim nasional tentu berterima kasih dan sangat bergembira karena Pak Arief memberikan pandangan dan komentar sekaligus masukan dari hasil penelitian ini. Saya hanya mau mempertegas kembali bahwa tadi titik lemahnya di mana, sekira sudah jelas, hampir semua kebijakan nasional adaptasi mitigasi plus kebijakan turunannya itu memang tidak mengintegrasikan impres tentang pengharusutamaan gender. Akibatnya adalah pada strategi-strategi yang dirumuskan itu, misalnya aja roadmap mitigasi adaptasi dari 7 strategi, hanya 1 strategi yang menyebutkan soal gender. Itu pun berkaitan dengan perlu memahami isu gender. Yang kedua adalah saya mau menegaskan kembali bahwa memang kajian risiko kerentanan soal pangan, soal air, soal energi, soal transportasi, soal di sektor-sektor lain. Tetapi di seluruh sektor yang dikaji soal kerentanan itu sama sekali tidak melakukan atau melihat tingkat kerentanan terhadap tingkat kerentanan perempuan terhadap perempuan dan kelompok minoritas atau kelompok marginal yang lain. Itu artinya apa? Bahwa ketika merumuskan strategi tanpa ada baseline atau bacaan kerentanan, maka tidak akan mungkin muncul di level strategi. Karena itu saya pikir memang kalau dilihat petanya, dan kami menemukan 39 kebijakan turunan adaptasi itu sama sekali tidak memiliki standar atau perspektif mengenai soal bagaimana respons gender dalam kebijakan-kebijakan turunan yang ada. Oleh karena itu saya pikir memang saatnya pemerintah nasional, dalam hal ini pemerintah pusat, penting serius ya mengintegrasikan PUG ke dalam seluruh kebijakan iklim, baik adaptasi maupun mitigasi sampai pada tingkat aksi. Kalau itu tidak ada, maka yang tadi yang disebut tadi Pak Arief mau merumuskan indikator gender itu
itu apa ya, saya pikir hanya semacam ide tapi nggak punya dasar. Jadi perlu ada dasar, dasarnya adalah PUG diterapkan, dasarnya adalah setiap strategi perspektif PUG atau indikatornya itu muncul. Yang ketiga adalah perlu rencana aksi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebetulnya sudah punya apa desain soal ini, tapi hampir 2 tahun terakhir itu tidak selesai-selesai. Ini pengakuan dari KPPA saat kami wawancarai, dan mereka bersetuju bahwa pemerintah Indonesia saat ini butuh rencana aksi gender dalam pengaruh utamaan gender dalam iklim perubahan iklim. Tetapi tidak cukup dengan itu, perlu ada indikator. Tidak cukup juga dengan itu, perlu ada kelembagaan khusus, perlu ada anggaran, perlu suaranya ada hilang nggak? Suaranya hilang nggak? Jadi tidak ada alasan lagi pengaruh utamaan gender itu hanya sekedar statement-statement dan dokumen apa ya mati, tapi harus muncul di dalam kebijakan dan aksi-aksi. Kalau tidak, mimpi pengakuan perempuan di dalam NDC, pengakuan perempuan, partisipasi perempuan yang disebutkan dalam NDC itu hanya statement-statement saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dan saya menunggu Pak Arif untuk kita ya, karena Pak Arif mau kan? Saya tahu Pak Arif ada di posisi yang strategis di KLHK. Karena itu kami berharap hasil penelitian ini benar-benar duduk bersama, bangun gagasan bersama dan aksi bersama untuk merumuskan indikator-indikator yang dimaksud Pak Arif tadi. Terima kasih. Terima kasih Risma yang telah memberikan responsnya, dan juga Dewi terhadap masukan-masukan mengenai hasil dan rekomendasi tingkat nasional. Jadi seperti yang telah diungkapkan Risma terakhir adalah Pak Arif, Risma dan Dewi akan menuju, nggak sekarang tapi untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Arif. Jadi ini sebetulnya adalah bahwa proses ini adalah proses awal untuk sama-sama membangun situasi ketahanan yang lebih kuat dari negara, dari perkotaan dan juga warganya dalam menghadapi bencana iklim atau krisis iklim yang walaupun kita selalu mengeluh terhadap penyebabnya, tetapi ini adalah situasi real, situasi nyata yang kita hadapi. Kita menghadapi lebih banyak puting beliung, kita menghadapi lebih banyak banjir karena curah hujan yang tinggi. Kita juga melihat beberapa kota di Jawa atau di tempat lain sudah mulai menghilang dan seterusnya. Kita dalam situasi darurat iklim, dan artinya diskusi ini menyepakati bahwa kita perlu kerjasama. Kerjasama di pihak pemerintah yang membangun kebijakan dan program-program aksinya yang kemudian diturunkan sampai tingkat provinsi, kabupaten, dan juga menyertakan semua warganya. Ini adalah sebuah dialog, sebuah diskusi yang mengawali kerjasama-kerjasama kita di situasi ke depan. Dan tentunya tidak dilupakan bahwa perubahan iklim itu membutuhkan faktor penting untuk terlibat di dalamnya seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Lili, yaitu perempuan. Tanpa perempuan, semua usaha untuk mengatasi perubahan iklim, semua usaha untuk menguatkan masyarakat dan negara ini dalam menghadapi perubahan iklim tidaklah akan sukses. Dan itu telah dijelaskan tadi. Jadi artinya kajian ini tidak selesai pada diskusi siang ini, tetapi kajian ini akan berlanjut dengan proses-proses selanjutnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, baik penanggap maupun yang lainnya, akan mendapatkan hasil-hasil kajian ini dalam bentuk yang lebih bukan simple, tetapi yang lebih efektif, karena kami sedang mengumpulkan semua hasil di dalam beberapa publikasi, dan dalam waktu dekat itu akan dibagikan.
Dengan demikian, terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan terhadap ibu-ibu, bapak-bapak, baik dari pemerintah daerah, dari kementerian, bapak-bapak dan ibu-ibu dari akademisi, yang juga para pemerhati situasi perkotaan dan teman-teman dari masyarakat sipil. Dan jangan lupa kita akan bertemu kembali untuk memproses hal ini, hal penting ini lebih lanjut. Dan diskusi ini sebetulnya masih berlanjut, di mana nanti akan dibuka setelah makan siang, artinya kita akan mulai jam 2 untuk bisa mendapatkan masukan lebih banyak dari masyarakat terkena dampak maupun teman-teman masyarakat, organisasi masyarakat sipil lainnya yang tadi belum mendapatkan waktu atau kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Jadi terima kasih sekali lagi dan tepuk tangan buat kita semua yang telah memberikan kontribusinya. Terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri dengan meng-cut hubungan jalur komunikasi ini, waktu dipersilahkan kepada dari Makassar untuk menutup pertemuan ini. Silahkan Ibu Fatima. Ibu Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan saya guru PAUD dan PNS. Tanggapan soal penelitian perempuan dan perubahan iklim, karena perempuan yang lebih banyak mengambil peran terhadap perubahan iklim, di samping tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus suami dan anak-anaknya, perempuan juga harus cerdas memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Respon pemerintah Kota Makassar untuk perubahan iklim ini yaitu adanya program Lorong Garden atau biasa disebut dengan Lenggar. Kami perempuan terlibat dalam Lenggar, yaitu kami menanam berbagai jenis sayuran yang dapat kami konsumsi sendiri, dan lumayan hasilnya, karena cabai saja kalau kita beli 5.000 per hari, ditambah dengan sayur yang mudah ditanam seperti kangkung, bayam dan sayur hijau, itu bisa menutupi kebutuhan sayur dalam rumah tangga kami. Tetapi kami mempunyai kendala dalam program ini, yaitu pada musim kemarau ketersediaan air bersih sangat kami rasakan, karena kami terlalu jauh menangkut air ke tempat kami, ya, dan harganya pun sangat tinggi dibanding pada musim hujan, ya. Jadi kami di sini butuh ketersediaan air bersih. Harapan kami pemerintah memastikan keterlibatan perempuan mulai dari perencanaan program yang berkaitan dengan perubahan iklim sampai tahap evaluasi. Saya kira itu harapan kami, dan tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih terhadap semua yang terkait dalam proses penelitian ini.
semoga apa yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini bisa ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan di 4 kota dan nasional, khususnya Kota Makassar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tepuk tangan buat kita semua. Dengan demikian pertemuan sesi ini saya tutup dan sampai ketemu di jam 2 siang nanti.